selamat datang kembali di Siapa Mau Jadi Juara. Ini sangat mendebarkan karena kita sudah ada di nominal 3 juta rupiah. Di mana pertanyaannya adalah seperti berikut. Siapakah presiden ketiga negara Indonesia? Dan tadi kita sudah melihat, jikalau tadi Anda nonton ya. Kalau nggak nonton Anda nggak tahu. Karena mereka sudah menjawab yaitu C. B.J. Habibie. Dan apakah jawaban tersebut tepat? Benar, gitu kayak. Benar. Benar tepat atau tidak? Salah. Nabila, teriak yang keras. Okay. Tepat gak sih? Tepat. Jawabannya. C! Oke, selamat ya. Selamat. Kita lanjut ke soal berikutnya, oke? Okay? Yes? Lanjut. Yes. Nah, ini 7 juta rupiah soal praktek atau praktikum. Aku senang banget soal ini, aku ambilin dulu ya guys. Oke, silakan. Yuk kita kesini yuk, Nabila. Iya, Melody kan anak IPA nih, pasti bisa lah. Iya, iya. Jangan gitu deh, jangan bikin beban. Bener, kayak aku beban. Ini Kak Melody pasti jago nih. Oke, kawan-kawan, ini alat-alatnya sudah aku bawakan. Di sini kita sudah melihat ada bahan-bahan ya. Iya, itu apa itu? Aduk yang sudah dibasahkan. Ya. Di sini udah ada wadah juga. Ini apa kak kertas? Ini handuk ya, harus diungkep dulu ya sekitar setengah jam. Enggak mesti setengah jam, yang penting basah aja gitu ya. Ini basah banget deh. Basah, nah ini ya? Ada cairan juga. Di apa sini itu cairan? Adalah cairan alkohol pure. Alkohol ya. Ya, pure alkohol tidak handuk ditambahkan air juga. Oh, iya. Nah di sini ada kertas biasa aja ya, kertas polos gitu. Terus ini ada capitan, ini biasanya pinset. Buat... Enggak om, komedo. ini mah buat naro ini, naro kapas kalau lagi cek gigi. Oh iya. Biasanya kan gitu ya. Iya, tapi kalau ya, yang ini capitan. Tapi kalau ini kita gunakan untuk kertasnya. Iya. Okay. Di sini sudah ada cetekan. Iya, ini apa sih? Apa cetekan namanya buat api. Korek. Ya, untuk kompor korek api, iya. Korek api jumbo. Buat lilin ya? Yes. Betul. Tapi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah... Apa yang akan terjadi jika kertas yang sudah dimasukkan ke dalam cairan alkohol itu dibakar? Apakah kertas terbakar habis itu A? Apakah B, kertas tidak terbakar? Apakah C, kertas menjadi kembang api? Oke, jelas ya. Tiga pilihan. Coba dipikir-pikir dulu sebelum kita buktikan jawaban tersebut tepat atau tidak. Jadi gimana? Bisa lah. Kasih tahu dong kita gimana sih, apa sih, what are you guys talking about? Bingung jawabannya antara A atau B. C. Atau C, Kak. Kalau milih A, kenapa? Alasannya ada nggak? Soalnya belum pernah nyoba kalau yang beneran pakai alkohol di langsung cus gitu kan. Belum pernah tahu. Tapi setahu aku nih ya, kalau misalnya dibakar ya udah langsung habis hilang gitu. Langsung habis kebakar. Karena kena itu alkohol. Iya, kena alkohol. Jadi either kertas terbakar habis atau kertas menjadi kembang api ya? A deh, A. Yakin? Nggak mau pakai ini nggak? Nggak. Nggak mau pakai. Jadi kita lock ya, betul jawabannya kita lock adalah A. Kertas terbakar habis. Iya. Okay. Yaudah, yuk. Nabila kenapa mukanya kayak gitu? Salah ya? Salah. Aku cuma ekspresi aja ya, benar. Makanya, gimana? Yaudah. Sudah di lock ya? Sudah di lock, yes? Yes. Kertas terbakar habis. Gak mari ya, kita lihat pembuktiannya. Iya, sampai semuanya om. Dadah. Semuanya. Dadah. Oke, udah. Ke atas sini. Sip. Di gosro-gosro. Sini. Eh, iya om. Di situ. Di sini? Iya. Tok. Udah om. Jangan ya, sampai netes. Lagi ya. Eh, itu masih netes tapi. Nabila mau gak? Gak mau, gue takut banget. Ini gue aja deh. Yaudah om. Ajam lah. Om Sony, please. Kayak Om Sony kagak bunyi. Mana kagak bunyi? Oh iya, kunci. Sorry, kunci. Iya, tadi saya kunci. Aduh, iya. Aku takut sama kak. Mesin netes. Gak apa-apa, Om. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dari atas, dari atas, Om. Sini. Jangan aduh, nanti langsung lepasin aja, Om. 1, 2, 3. Jangan dilepas. Apa yang terjadi? Jangan lama-lama, Om. Harus lebih. Gak kebakar. Wow. B harusnya kok sih. Kok bisa sih gak kebakar? Kok bisa? Gak tahu juga kenapa gak kebakar, kenapa kita takut karena tadi. Karena pure alkohol ya. Iya, kenapa kita takut? Oh my God, jadi guys.
Ternyata jawabannya adalah B. Kertas tidak terbakar. Berarti gagal maju terus. Nah, Yuki penjelasannya gimana Yuki? Karena aku kan adalah seorang saintis. Jadi aku tahu banget kenapa ini bisa terjadi ya kawan-kawan. Okay. Karena kertas ini akan aman tidak terbakar karena yang terbakar itu cuma alkoholnya aja. Jadi istilahnya iya, sisi luarnya itu. Iya, nah, mengapa demikian saudara-saudara? Karena sifat alkohol lebih mudah menguap dan terbakar dibanding air gitu. Oh, jadi yang terbakar tuh bikin alkoholnya nguap tapi kertasnya tidak terbakar. Kertasnya terbakar. Wah, ini keren banget. Tapi buat teman-teman atau adik-adik yang nonton, jangan ngelakuin ini sendirian. Don't do this at home. Jangan. Ya. Suruh orang yang lebih tua aja seperti tadi ya. Profesional ya. Jangan. Jangan coba-coba dilakukan di rumah ya. Jangan. Oke, selamat ya. Sini dong. Gak apa-apa lah, yang penting tetap dapat hadiah. Kita beri semangat dong, yeay! Melody tahu ya kenapa tadi Nabila kayaknya wajahnya gitu ya. Iya, lupa. Yuk, maju semua, ibu-ibu. Thank you, makasih. Malu deh, gue anak IPA lupa. Kita untuk Melody, dapat 1,5 juta. Buat makan bakso. Beli gerobaknya juga ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak semua yang sudah menonton. Terima kasih juga teman-teman. Ibu Melody. Nabila, Melody, thank you. Kalau begitu mohon maaf jika lo ada kata-kata yang kurang mengenakan dari kami berdua. Saya Soni Tulung pamit. Saya Yuki Kato juga pamit. Bye-bye. Bye.